Inilah sambutan antusias simpatisan dan pendukung cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno saat tiba di Bandara SSK 2 Pekanbaru Senin pagi. Di lawatan kedua ini, Sandi sempatkan bernostalgia ke tempat kelahirannya di Kompleks Chevron Rumbai. Sandi pun disambut mantan guru SD Cendana, tempat ia dulu bersekolah. Saya pernah tinggal juga di Dumai bersama ayah waktu masih kecil, dan juga saya juga pernah temani ayah di masa akhir karir beliau di Duri. Jadi kita ingin menyerap aspirasi dan kita ingin provinsi ini maju. Mudah-mudahan ekonominya lebih baik. Usai mengunjungi rumah kelahirannya di Rumbai, Sandiaga Uno akan melanjutkan pelawatannya ke sejumlah kabupaten di Kota Riau, yakni Kota Dumai, Siak, dan Bengkalis. Oki Sulistyo melaporkan untuk NET.